Sediakan bahan-bahannya iaitu kertas A4, marker, stapler, pensel dan juga pembaris dan gunting. Okey, selepas tu ambil kertas A4 ni dalam dua helai kertas. Okey, kemudian anak-anak diminta untuk lipat dua seperti yang teacher mas lipat ini. Okey, selepas dah siap lipat, lipat lagi sekali. Okey, lepas itu anak-anak perlu gunakan pembaris dan potong di bahagian garisan seperti ini. Okey, potong. Satu, dua, tiga, empat. Dah jadi empat. Okey, anak-anak boleh guna dua helai kertas juga. Okey. Lepas tu dah siap potong. Anak-anak perlu lipat dua. Seperti ini. Lipat dua. Okey, kemudian dah siap lipat, gunting lebihan yang tidak sama di hujung kertas ini. Okey, selepas tu dah siap gunting. Di bahagian tepi yang tertutup ni anak-anak boleh guna stapler. Anak-anak stapler seperti yang teacher Mas buat ini. Okey, dah siap stapler. Okey, lepas